mengalami radang pita suara. Agnes Mo langgar larangan dokter, suaranya habis. Sebagai penyanyi profesional, Agnes Mo tetap ngotot untuk melantunkan lagu di atas panggung meski tubuhnya dalam kondisi tidak sehat. Gue maksain meski lagi tak enak badan, dari kemarin suara habis, kata Agnes Mo saat berada di atas panggung studio 6M Tech Indosiar kawasan dan Mogot Jakarta Barat Kamis malam. Pelantun lagu Matahari itu kembali mengatakan bahwa alasannya memberanikan dirinya bernyanyi dalam keadaan sakit karena dirinya tak ingin disebut sebagai Kristen KTP. Ini demi panggilan Yesus untuk nyanyi, karena gue gak mau dibilang Kristen KTP yang ke gereja hari Minggu doang, ungkap Agnes Mo yang bernama asli Agnes Monica Mollejoto. Penampilan Agnes Mo yang sedang sakit malam itu mengenakan pakaian serba putih dan bernyanyi di atas panggung dengan vokalnya masih tetap terjaga. Namun untuk aksi panggung khasnya, yaitu menari bersama para dancer, ia batasi lantaran kondisi tubuhnya yang tidak sehat. Itulah guys, Agnes Mo yang tak mau turuti dokter karena punya alasan tersendiri. Tapi ternyata suara yang tetap fit, cuman dia tidak seperti biasanya yang melakukan aksi tarian di sikal dan dancer-dancer lah. Syok. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.